nggak ada masalah, nggak ada jeda. Kaki-kakinya ini tergolong yang sehat, teman-teman. Ada moonroof. Anjrit, bukan sunroof lagi, ini moonroof, guys. Ya, ai. Gokil, Evri. Bismillah. Suzuki Evri. Tahun 2004 Suzuki Evry, tahun 2004 transmisi Matic. Ini adalah Suzuki Carry paling mewah ya. Ya, karena platform bodinya seperti Suzuki Carry, Carry PV 1000 ya, teman-teman. Tapi ini varian yang paling menurut Bang Dona ini ya Carry mewah, versi mewah. Dia JDM, Japanese Domestic Market ya, teman-teman ya. Bisa juga dibilang kayak car look lah, JDM look banget. Lu pakai mobil ini di jalanan, unik, jarang orang pakai. Seperti apa kondisinya? Yuk kita cek aja langsung ya. Gigi metiknya ini. Oke, kita cek jalan-jalan sekitar sini aja. Belum dikunci nih pengait. Mesinnya ada di bawah pantat nih. Mesti dikunci dulu biar nggak ngejedak ya. Ini sliding door, ada sliding door. Terus reclining seat juga ada, tinggal tarik sini aja ya. Reclining seat ada, tapi dia nggak ada height adjuster ya. Cuman reclining sama sliding aja. Oke, kita cek ini ya biar kelihatan enak gitu ya. Kita tes di sini aja, teman-teman. Ini dari tadi AC udah nyala nih di posisi 1, temperatur pol. AC-nya dingin banget, double blower. Nanti kita lihat ke bagian belakang ya, teman-teman. Power steering ada, enteng banget power steeringnya. Dan ini adalah satu-satunya. Gue bilang carry aja lah ya, padahal ini Evry ya. Ini carry yang pakai SRS airbag ini. Ya, walaupun cuman single ya. Single apa double? Single, guys. Single airbag ya. Gile, ada airbagnya nih, teman-teman. Tapi dia semi bonet. Enggak yang full ya, mesinnya ada di bawah pantat. Yuk kita lanjut aja ya, kita bawa. Nah, yang paling awal sih gue pengen tunjukin kaki-kakinya dulu, karena mobil seuzur ini umur 20 tahun. Kaki-kakinya gue cek dulu seperti apa di area sini aja ya. Di sini udah bisa ngetes kaki-kaki. Pengereman juga masih pakem, masih pakem. Enak banget nih, guys. Ini driving oriented banget, fun to drive ya. Gile, visibilitas juga luas-luas ya. Lu gampang parkir pakai mobil ini ya. Muatnya banyak lagi ya. Tuh, lihat. Gila, enteng banget. Nih ya. Pakai kelingking. Enteng, guys. Sumpah. Lu cobain deh. Enak banget. Oke, kita cek kaki-kaki sekalian metiknya. Metiknya ngejeduk apa enggak ya? Kita dari netral dulu. Oke, masuk gigi D. Smooth sih. Nggak ada masalah, nggak ada jeda. Kaki-kakinya ini tergolong yang sehat, teman-teman. Ya, memang tidak seempuk mobil MPV sedan ya. Karakternya masih terasa minibusnya, teman-teman. Enggak keras, empuk juga enggak ya. Karakternya kayak seperti apa ya? Ya, ya.
kayak mirip-mirip Avanza gitu lah karakternya. Di kondisi suspensi kaki-kaki normal. Yes. Ini metiknya juga aman, enggak delay, enggak ngejeduk, masih responsif. AC-nya dingin sekali. Asik loh ini. Peredaman senyap nih, karet peredamannya juga masih bagus nih teman-teman, layak untuk dibeli ya. Klakson. Klakson mantap. Duh. Ayo loh, ayo dong pinang. Eits, main pinang aja. Kondisinya kayak gimana? Minus-minusnya sebutin dulu. Ayo. Oke, kita nyalain lagi mesin ya. Masih tokcer mas eh. Tokcer. Nah, ini dia klasternya. Klaster meternya ya. Kita buka saja. Kilometernya di 167 ribuan. Nah, ini. Oke, masih normal dan ada indikator posisi apa? Gigi metiknya ya. Full gauge masih nyala normal. Temperatur juga masih normal, radiatornya juga masih bagus, nggak ada yang kebocoran, nggak ada gejala kebocoran atau overheat ya, aman sekali. Dan untuk pengaturan AC-nya ini, cukup komplit sekali. Carry every, kok gue carry mulu ya, every yang satu ini ya, gile ini gue takjub banget ini, aduh carry paling mewah deh ini ya, arah semburan. Temperatur ya, ada penghangatnya juga, fan speed arah apa air circulator ya teman-teman, kayak seperti ini. Dan di bagian bawah sini head unitnya udah aftermarket seperti ini, LCD touchscreen, tapi ini rusak ya, rusak guys, error, nggak ngerti ya. Kok gue jadi pilek ya, dingin banget AC-nya. AC-nya dingin guys. Asbak ya. Power outlet ada bagian bawah sini. Wow, ada cup holdernya di sini. Benar-benar Japanese car banget ini. Ada airbagnya dong. Iya, ada airbagnya tadi udah disebutin ya. Dan ini teman-teman, nah, ada pengaturan rear defogger. Gile, komplit loh. Ada defoggernya tuh teman-teman tuh ya, kelihatan ya. Defogger ada. Nah, ini kecerut-kecerutan belakang nih, wiper belakang ya. Coba nih. Ini wiper belakang, ini kecerut-kecerutannya nih. Masih clicky banget. Wih, masih hidup, guys. Tuh. Kecerut-kecerutan. Oh, hidup nih. Tapi airnya enggak ada, airnya enggak diisi nih, habis ya. Fog lamp. Fog lamp. Ini ini buat AC belakang nih, double blower. Aktivasi AC belakang. Jadi kalau teman-teman muter saklarnya itu, tapi ininya nggak aktif, ini nggak menyala guys. Keren-keren, gokil. Mirip ini HiAce punya dong. Ai, kipas. Tuh kan. Ai, ini lebih canggih dari HiAce. Gokil dia punya ini ya. Oke. Oh ya, kita mundur dulu, ada mobil ya. Mundur dulu, ada mobil. Nah, ada yang lagi test drive, guys. Innova lagi test drive, kita mundur dulu ya. Oke, mundur. Kayak lagi digerubuk, gerudok ini nih. Apa? Polisi, amit-amit. Aduh. Cakep juga itu Innova V Luxury baru datang tuh Bang John. Ini barang langka, kebanyakan V biasa yang bangku tengahnya tuh selonjor aja. Ini yang captain seat punya, ada TV-nya dan masih original look. Cakep banget ya. Mobil Bang John antik-antik. Yuk. AC-nya hidup ya teman-teman ya. Temperatur dingin loh ini. Sumpah gue sampai kok jadi pilek gini ya naik mobil ini ya. Aduh. Apa ya sampai mana? Oh ini. Power window ya. Power window. Oh cuman nggak auto down. Auto up juga nggak ada. Masih hidup ya. Ini pengaturan spionnya masih manual ya. Belum elektronik apa? Electric mirror. Belum ada, masih manual begini biasa ya.
Coba kita tes yang sebelah sana. Oke. Nah, oke. Cuman agak lambat ya, biasalah. Tapi masih berfungsi ya. Masih berfungsi, Mas. Nah, ini nih. Oke. Iya. Ayo dong, satu-satu ya kita ngetesnya. Yang di sebelah sini juga masih aktif sekali nih, teman-teman. Wow, bukaannya lebar, guys. Mentok, guys. Nggak menyisakan kaca, jadi bisa ganjel-ganjel ketek. Oke, seperti itu kita tutup dulu ya, teman-teman, biar enak nih. Tuh, double blowernya model ducting di sebelah situ ya. Waduh, kanan kiri ya, enak banget. Asik, dingin sob, cakep. Oke. Power steering juga. Enteng ya, tadi udah dites. Jok blue druan seperti ini. Dan satu lagi keistimewaan dari mobil ini ada moonroof. Anjrit, bukan sunroof lagi, ini moonroof, guys. Gokil dan masih aktif. Tuh lihat. Oh, ini tilt aja. Nah, ini untuk yang ngebuka. Ini tiltnya turunin dulu kalau mau ngebuka. Nah. Tuh ya. Ai. Kayak begini dong. Gila, bisa dada-dada dong. Buset. Ada moonroofnya, guys. Wah, luar biasa sih ini. Gile. Gokil, Every. Waduh, kan main. Coba ditutupnya lagi, masih normal gak ya? Aduh, enak juga nih punya mobil ini ya, buat camping-camping. Oke, wih, traynya ada. Oke, terus. Wah, edan sih ini, juara. Ai, bisa melihat bintang-bintang di langit. Iya, kursinya captain seat, mantap. Duduk di sini gimana ya rasanya? Ih, sumpah asik juga ini, visibilitas luas ya. Gila, kayak jendela ini Argo Lawu ini. Idi. Mantap duduk di belakang. Wih, praktis banget, rata lantai lagi. Penggerak belakang apa depan ya? Wah. Gurih sih ini. Idi. Ih, asik loh. POV duduk di belakang Every. Wih, lega banget, ada sunroofnya ya. Moonroof. Gokil. Pir, gantian nyupir, Pir. Oke, tinggal naik aja begini. Iya. Wah, lega banget. Duh, elah. Eksteriornya kayak gimana, Bang? Yuk, kita cek eksterior. Nah, ini dia eksteriornya. Bagian depan. Ah, itu dia. Seperti ini, teman-teman, mulus. Nggak ada yang penyok, lecet, dekok, nggak ada. Cuman bagian sini aja belel. Ini infonya. Catnya masih ori ya, masih ngaleng, singaleng ya. Akses bensin ada di bawah supir situ ya, kayak Grand Max Espas ya, sama dia ada di situ ya. Layout sampingnya seperti ini, velgnya juga masih bawaan Every, orisinil seperti itu. Dia profil bannya, nah ini dia 185/60 ring 14 ya. Bannya juga masih tebel, guys. Ban masih tebel, sliding door masih lancar. Masih lancar. Waduh. Cakep. Nah, ini belakangnya nih. Tuh kayak begitu tuh. Gile, JDM look banget ya. JDM look banget. Keren-keren. Nah, minusnya lagi nih. Minusnya. Minusnya ada di surat-surat. Komplit, STNK BPKB ada, cuman sudah diblokir. Ini harus
BBN teman-teman ya. Nah, harganya dibuka 68 juta. Tapi sama Bang John di korting 4 juta. Jadi 64 juta aja bayarin langsung ke Mandiri Mobil, hubungin Bang John, ada di sini ya. Dan unit-unit lainnya juga banyak. Ada Karimun, ini antik juga, udah Bang Diva review. Ada Wuling Convero S tahun 2019. Dia pakai ACT transmisinya, matic bisa, manual juga bisa ya. Nah, ada HR-V, Vios, Soluna, All New Corolla, Honda City tipe Z. Ini Kijang Innova V Luxury, Terios, dan masih banyak lagi di depan sana. Saksikan juga grebek showroom Mandiri Mobil di Dival Fahri Channel ya. Oke, mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.